الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petening giliran ngaji kiraati. Sebelah pagi tadi jadi salah jaga main sikit. Minta lah maaf. Petening sambung lagi kita mengaji baru ni kiraati yang pertama muka 21 deh. Siapa-siapa ada surat orang duk kumah duk titam duk mengaji dengan babo kiraati insyaallah ada surat itu lebih baik lagi. Lebih comel lagi kita cedek surat kiraati. Kalau tak ada surat kiraati kita tengok adalah terosak apa boleh. Kalau ada surat, kita tengok di surat. Nanti we habis kiraati satu insyaAllah. Naik kiraati dua, tiga. Kita suluh dua lah. Satunya kita suluh di cah ni. Selaginya kita suluh di papel ni. Ya kena tulis papel ni. Tanda. Cara baca lagu mana, kaedah tu lagu mana. Adapun kiraati satu ni bakal tunjuk gini. Tak apa sebab kita nak ambil dengan secara cepat. Oleh kerana kiraati satu ni. Tiap-tiap huruf kita pernah mengaji dah. Dah. Kalau kita biasa mengaji dah ni kita cepat sikit. Lalu tu lah tak ada kena tulis papel dah. Nanti naik kiraati dua ni. InsyaAllah kita nak suluh papel so. Lepas tu nampak jauh terosak ni so. Dua. Lepas tu nanti tengok mengurpe. Kalau habis kiraati satu ni. Lagu tu lah cara bapa nak mengajar insyaAllah dah.
Baik, kita balik muka 21. Muka 21 insyaAllah. Muka 21 ni huruf ke apa eh? Tengok surat huruf ke apa? Huruf K deh. 21 huruf K. Kita nak mengaji 5 pipi je. Satu pria tu boleh 5 pipi. Tak apa dah. Sebab dah lecah kita ni, dia penuh sekat 5 pipi ya. Baik. 5 pipi ni kalau mula mengaji kerati ruwa ni lama. Ya kena kena tunjuk pape royak kaedah 1-1-1-1. Adapun kerati 1 ni waktu tak ada kena royak kaedah, cuma sebut huruf we kena serta dengan baca we kena. Lagu mana baca we kena? Baca we kena ni baca panok. Deh, jangan kita baca bunyi panye sebab dia bunyi panye. Baca A kita tu tambah satu huruf lagi, iaitulah alif. Bunyi panye. Ka, tambah alif sekol lagi jadi panye. Ba, tambah sekol lagi jadi panye. Bunyi panye, waktu babo tak mau mengajar lagi, nanti wis apa? Kiraati dua. Barulah baca bunyi panye. Sama ada wa, alif, ya, nanti cara di kiraati yang kedua. Adapun kiraati satu ni tak mau cara lagi panye. Sampai itu cara baca, jangan baca lama, kena baca cepat. Eh, kena baca cepat deh. Baik ha. Muka 21 kita hubung hok banyak hari kemarin. Lama kita tak mengaji tinggal kiraati ni. Dan insyaAllah apa ni, kalau tak capek kita mengajar, kalau capek nogik mana-mana waktu tu kita tinggal kiraati sebab siang hari ni baba banyak kerja. Tak suka dengan mengaji kita tajwid sebelah malam ataupun sebelah pagi pukul 7 nasihat agama waktu tu insyaAllah kita tak tinggal lagi. Adapun kiraati ni tengok kat ada eh, kalau lah baba luar, baba tak pergi ke mana, tak ada keuzur apa, kita buka mengajar. Kalau ada caping kena pergi kutu kuning, waktu tu kita tinggal mengajar. Baik. Huruf K deh. Cuba terah sebut ramah-ramah derah. 1, 2, 3. K. Ajar baca cepat lalu. K. 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 Jangan tarik panye. K. Kalau tarik panye tak kena di awal lagi dah sebut. Sebut panok je. K. Lepas tu tak ambil hijau. Hijau ni nanti huruf kah saja tak ada baris. Baik. Kiraati ni ada huruf serta dengan ada baris. Lalu itulah cara baca. Baca wi turut baris selalu dah. Kiraati satu baris atas. Kita baca kah. Sikit lagi ha, baris bawah. Kita baca ki. Sikit lagi ha, ada baris depan. Kita baca ku. Kakiku. Baik. Kalau baris dua datahkan. Kalau baris dua bawah. Siapa? Kin. Kalau baik ruat depeh, kun, kan, kin, kun. Kita tak ambil hijau seko-seko. Sebab ke apa? Sebab ia mari sekaligus. Kalau ia mari seko-seko tak apa. Baris tak tulis lagi. Tulis huruf saja je. Kena baca kaf. Lepas tu ambil kalah tanah baris atas selagi. Kaf di atas ka. Tapi tak dalam ni ia mari sekaligus selalu dah. Ada dengan huruf, ada dengan baris. Lalu itulah kita baca serta sekaligus lalu. Bunyinya ka. Jangan baca kaf, fatahah, ka tak. Sebab dalam Quran, lagu mana tulis, lagu itulah kita baca. Tu penting kita mengaji kiraati, iaitulah kita nak baca di dalam surat besar ni. Maka cara baca surat besar lagu mana, cara mengaji kiraati pun lagu itulah. Jaga baca surat besar lagu mana? Alhamdulillahi rabbil alamin amma yatasa'alun. Surat besar tulis lagu tu selalu dah. Dengan huruf, dengan baris, dengan panye, dengan apa cukup selalu dah. Sampai tu dia pergi baca, baca turut hak tulis. Tulis lagu mana, baca lagu tu. Lagu mana dia tulis? Baca apa lagu tu lah. Misalnya, ya tubik gambar amma yatasa'alun. Kita tengok gambar deh. Misalnya kita buka Quran pak, ya tulis amma yatasa'alun. Kita tengok pak,
Suara kita tu baik serupa dengan tulis dia dalam Quran, iaitu bunyi lagu mana? Amma yatasaalun. Bukan kata tulis amma yatasaalun, I mean sadu data amin data ma amma yarata ya siale data sa amma. Amin sare. Tak ada nak lagu tu. Tak ada nak lagu tu. Padahal kata tak reti heja. Heja geti ataupun tak geti nak gapo? Kacem ngeja nak ke gapo? Nak gapo kacem ngeja? Tujuan nak ibarat baca surat besar ke? Pas kalau kita tak ngeja pana baca surat besar, apa bezanya? Tujuan sama je. Pau hak kita sama je. Gapo dia? Sama ada orang ngeja, iaitulah nak pana baca surat besar. Kalau tak mengeja baca selalu, tujuannya nak pana baca surat besar. Tujuan sama je mengeja dengan tak mengeja. Kalau nak mengaji cara mengeja, hak tu Baghdadi. Hak kita mengaji kaedah qiraati. Faham? Baik. Sebut seekor dengan sebut 10 ekor ni, lama hak mana lagi? Lama 10 ekor lagi dah. Kaf fathah ka. Kaf 1, fathah 2, ka 3. Kalau kita kata kah lalu, so ya. So dengan 3 cepat lagi. Cepat so lagi. Kita nak so ke kita nak 3? Nak so. Hei tak? Hening kirati. Ah, tak mengeja pas tak kena huruf lah. Hak tu kena sebut semula. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada juga dalam kirati pun. Tapi muka ni tulis lagu ni dia tak boleh baca kaf fathah ka lah. Kena baca ka selalu dah. Heh. Kena baca a selalu dah. Ain fathah a, kena baca a selalu dah. Kita tengok gapo baca hak tu selalu dah. Misalnya kita nak kata gajah. Mata kita tengok gajah seekor lalu dah. Ani pocik-mocik cara mengajar anak, cikgu-cikgu cara mengajar anak murid, ustaz-ustaz cara mengajar anak murid. Kaedah babo lah deh. Gajah lalu depan batas. Kita kata gajah ke? Kita kata hidung panjang, ada ekor tubuh besar, namanya gajah. Kita nak kata hak oh yang kedua ke hak mula-mula? Hak mula-mula. Ha, sebab dia mari sekor dah. Hidup jalan atas batas tu ada cukup sekor ke? Ada dengan hidung panjang, ada dengan telinga besar, ada dengan tubuh besar, ada dengan ekor. Dia mari sekor selalu dah. Lalu itulah mulut kita kata selalu kata apa? Itu adalah gajah. Eh? Nuri panak lagi, gajah. Ha, tu panak tu. Kalau kata itu adalah gajah, tu nampak panjang sikit lah. Gajah. Eh? Ha. Kalau mari seko-seko, mari hidung dulu. Lah hidung. Lah kaki bodoh mari. Lah tubuh dia. Hidung, kaki, tubuh, gajah. Eh. Kita nak mana lagi? Kita nak gajah ke? Kita nak kaki. Lah hidung, lah tubuh, lah gajah. Kita nak mana dua tu? Nak gajah lalu dah. Eh. Tulis pak kakak lalu dah. Lala lalu dah. Mama lalu dah. Kena ming fathah makah fathah ka la fathah la. Lama deh. Lama lama. Tu hewi omo kita ni panok ya. Nak mati bila kita tak tahu. Supaya kita nak tek ular. Kita nak tek ular ke? Kita pergi ambil kayu. Tekoh kita ambil kayu tu kita kata gapo? Aku ambil kayu ini tujuannya aku nak kita ular. Ke ambil selalu puak lalu. Heh? Ular gitu dah palo dia tu. Nak patuk kaki kita. Kita nampak kayu pak tu. Takut dia yang patuk kaki kita. Kita kata gena. Ini adalah kayu dan aku ambil kayu ini aku nak puak ular. Dari ular dulu ke? Dari kita ambil kayu dulu. Dari ular dulu. Kalau nak cepat pada ular,
Takut dek ular patuk kaki, ambil kayu puak lalu dah. Heh. Puak-puak lalu dah. Jangan ini kayu dan kayu ini aku notek ulam, puak di ular dulu. Baik. Kita nak mana? Ambil kayu puak lalu dah. Kita nak ngaji hok tu dah. Sebab apa? Tujuan kita nak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang haid suap besar ngejo seko-seko lagi. Dia nak baca tak boleh suap besar. Habis suap kadang misalnya deh. Bon haid suap besar Fatihah tak apa lagi. Alif Lam Mim tak apa lagi. Zapatah zale bawah lika dataka kalilele datakal zalikal ka bawah kita le datata zalikal kita borape bu zalikal kita bu lele datala zalikal kita bula royo datarai barata barai ba qaba wa fi ha tu noh mano zalikal kitabula raiba fi noh ana ke noh hegak ke selalu dah kita nak mengaji tu dah ni tulis pakka ma la na wa ha ya ni seko kalau dua ekor kaka kafa kako kala kama kana ni dua ekor kalau tiga ekor kakala kakama bahata heh kita nak ngajak tu selalu dah bama hai sia wela masyaallah kali nak wepeh nak wepeh geno babo ni mengajak tak mengejo heh ngejo kita ambil surat lain surat kita mengaji kita nak baca lalu heh dak. Ah, bapa tak ada inti, tak ada kritik, tak ada kan, pada modok ngajar cara ngaji rumah. Tapi kalau nak ngaji dengan bapa, bapa nak bui lagu ni. Siapa nak ngaji dengan bapa lagu ni lah. Ah, siapa nak ngejo silalah gi ngaji dengan guru lain. Patu kita mari tewah tengok. Zapatah zale bawah li karatahka dengan mengaji dengan bapa zalika mana cepat lagi. Kita orang mengaji, kita boleh beza tengok deh. Baik. Ha tengok ka. Baca ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Ka. 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 Jangan baca A dah. Ada ke baca A. Ni tak apalah baca ka. Bagi tengok dalam Quran baca A. Ada. Kita tengok mana baca A. Kita tengok Hamzah duduk dalam ni. Baca A dia. Ha, nak kita kata dia baca salah tak boleh. Sebab dia mengaji dah A. Ha, tapi ingat kalau aduk dalela kena baca ka capur waktu. He. Kalau cabu a kena baca la. Kalau cabu la kena baca a. Yalah dak? Tapi dia mari capur waktu baca ka. Ha baca ka. Habis pandai belako dah ni. Cuma babo nak ajak orang rumah he. Umur 2 tahun 3 tahun yo kena yak bet tu. Kita 12 13 dah. Neh, kadang-kadang kecil tak tutu. Kecil botu bek bukan cahaya kuning nak cahaya putih dah kita ni. Ha, ada kecil tu baik cahaya putih kak. Kena mani junu. Kena semaya wajib, ngaji wajib. Laku masuk dalam mukallah dah lah. Eh tak? Babo nak ajak orang rumah. Kau umur 2 tahun, 3 tahun, ya boleh ngaji dengan babo. Baik. Ha, ni baca kar eh. Ha, kita tengok bawah. Baca cepat. Tunjuk pak, baca selalu dah. Supaya kita tengok gajah. Lalu depan rumah. Kita kata gajah lalu dah. Jangan buat mikir banyak. Eh, gapo ayah eh? Kalau lalu besar-besar tu. Dia kata gajah. Gajah. Lagu tu tu main aw. Kita sendiri. Lah, gajah ayah. Jangan widak ayah royak kata gajah. Kita royak ku ayah. Ayah gajah. Eh tak? Kita tengok dah. Mata kita tak buta. Mulut kita tak bisu. Yalah tak? Tengok pak selalu gajah. Nanti widak ayah royak ini nah. Kalau panggil ayah tu baik mari, orang tu tak kena gajah lagi. Ataupun kita mikir panggil gajah berjalan 2, 3, 4 jakoh dah baru tu baik di mulut kata gajah. Lama lagu tu. Heh. Gajah jakoh ya tu kaki hok depan kau ya jakoh tu tak ada sutuk tanah lagi gajah lagi tanya. Nak lagu tu. Ya akik kaki tu kita kata gajah dah. Ni akik kaki buak 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 2, 3, 4 jakoh baru gajah. Tak kenal lagi lagu tu. He.
Ahok tu dah bona hai surat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tapi kalau yurup mikir amma iyata ke gajah jakoh 2 3 4 jakoh baru sebut. Panuak lagu mana nak baca lalu eh. Amma yatasaalun. Kena ajar di awal-awal lagi di qiraati satu. Tapi tu mari kumoh ni ke ada qiraati 2 3 4 5. Baba minta so kita mengaji qiraati satu semula, nak remton semula, baca cepat di awal selalu dah. Eh. Baik. Baca kar eh. Kena lah kada. Tapi nak lagu mana tak emuh bi gajah. Jejak pas bawah kita kata kar lalu. Ha hok tu kita nak. Baik ha, baca ramai-ramai cepat deh. Ha. Ah, boleh buat tiga baris. Satu, dua, tiga. Kaka, kafa, kako, faka, ako, toko, kato, kaso. Abe, mai harus ekor dulu. Tak ada bunyi sogo tu. Sogo tong cat jen. Sogo kena wenyato. Barulah mengaji masuk perut. Eh. Ah, kalau jenis go bla-bla, baca bla-bla tak masuk perut tu noh. Pas pian ni ngatik go lu ngatuklah. Kalau suara tak derah, ngatuk selalu. Suara ni nanti nak tolong mata kita ni we celak luah. Orang bekecek kalau mengatuk, kaya bekecek be ana. Lain nak king mah nah. Tapi kalau ye bekecek suara derah, babo tak biasa tengok lagi orang tu mengatuk. Hai, dia mau nak ke mana? Ada tak mata katuk? Ah, tak ada deh. Ah, orang mata celak luah, cek ai suara yo dengar. Heh, yo goya tu lo jo dua tu tu. Ah, insyaallah baca deras sikit suara, jangan baca koho. Ngatuk-ngatuk, pian ni pian ngatuk. Pian ni pian tidur, orang duk ke rumah, pian ni ke sedaklah tidur. Deh, ingatlah kita duk rumah baru ni 3 bulan lebih. Ambil bata tok dalam bilik. Tidur tak patah pasal kepah angin. Kalau ada eh, pasal eh. Lu sedaknya tidur pian ni dah. Pas-pas makan nasi. Kalau orang wak kereta nak tidur, lap naik pian ni. Dia mengatuk makan sudah pak tu bawa kereta. Ha, tu ke. Tu jatuh parik, masuk dalam loket, pelago. Ha, tu bahaya, bahaya. Habis tu, ha, cara mana nak wihilai mengatuk? Sorok kena widerah sikit. Habis kita ambil tiga ekor insyaAllah. Ha, ambil tiga ekor. Ha, derah sikit suara dah. Derah sikit. Ha, satu, dua, tiga. Kafara, qasaka, akafa, ka'aqa, za'aka, qataka. Masya Allah. Masya Allah. Eh, wasa nak mengejar atik weh. Ha, boleh nak mengejar tengok bawah wasuk, baris bawah wasuk tu. Ha. Fa, qaf, ain, ghain, fa, qaf, ta, za, ain, ghain. Ah tu kalau nak mengeja. Pas boleh kedak kalau kita nak mengeja fa, qaf, ain, ghain, fa, qaf, ta, za, ain, ghain. Boleh? Hak tu kena pergi mengaji dalam surat Jawi tu. Boleh nak mengeja lagu tu. Kalau Al-Quran kena mengeja molek. Eh, ya huruf Jawi dengan huruf Quran hak tu lah ke? Kalau kita nak betul huruf Jawi, heja cara Jawi. Kalau lah kita nak betul Quran, kita heja cara Quran. Fa, qaf, ain, ghain, fa, qaf, ta, za, ain, ghain. Ha, tu cara ngeja kita nak baca Quran. Habis. Ha, ni tak ada baris kan ni? Dia mari pala saja. Neh. Ha, ataupun ekor saja. Hak mengaji saning, cukup sekor dah sabit tu baca-baca cukup sekor lalu. Habis huruf kaf. Lepas tu nanti duk mengaji dengan ustaz, duk muka apa dah? Apa tak mengajar 2 3 hari dah. 20 dah. 20. Malam ni 21 mengaji dengan ustaz dah. Ya pianing dengan pagi tadi tu orang panggil mengaji dengan betul Jumaah. Malam hari dengan lepas subuh ni kita betul lutuk sama kelutuk. Yalah tak? Mengaji dengan ustaz dah. Habis. Ha. Baca apa ni? Muka ni, muka 22. Baca apa sini? Ha? La. La. Muka Hamzah tak ada ke?
Dia Hamzah dah baca ka ngaji dah saning. Cabu Hamzah baca la, baca la. Deras sikit baca la. Song tau deras sikit lagi. Baca la. Satu, dua, tiga la. Ah, masya-Allah. Oh, hilang, hilang. Tak ngatuk dah tu nampak cerah apa dah. Ah, baca la. Patu nampak dak tau kat tengah tu. Tau kat tengah nampak dak? Nampak dah. Macam-macam nampak dak tau kat ni, tau kat ni. Nampak dah. Makna apa tau kat? Makna sama. Yalah dak? Makna sama. 1 buat 1 tau kat. Ah, tau kat 2 dah. Bek mano eh? 0 buat 0 tau kat 0 dah. เท่ากับนี่มันโนซามโมแพ้ดอกบาโซเซียเท่ากับบาโซมลายูซามโมบาโซมาเลเซียซามโมซามโมบาโซอินโดนีเซียซามือซามาซามาอามันโนยาซามโมเด้อะปอนุยาซามโมซินี่ลาฮอดเปนงาลาฮอดบลักเกตุลิสตาซุปโปตุจูบอตราเทงอกโมเลมาตอกิโตเทงอกโมเลลาฮอดเปนงาฮอลาOblake tu tulis supo dak? Tulis tak supo apa tau kap ni? Piye baca tu sama ja. Tulis tak sama dia piye baca sama. Hok depe apo baca lah, hok belake apo baca la juga lah. Te. Ha, mari tengok latih. Ha, prom lagi. Prom lagi. Baca cepat. Neh. Baca cepat. Baca apa ni? Muka ni baca apa ni? La tu. Ha. Nama apa dah? Tamizi. Ha, baca apa Tamizi? La. Ah. La poi, lari. Ha tu lari. Ha, la gapo lagi? Ha, lagu. La gapo lagi? Ha? Labo. Ha, la gapo lagi? Ha? Ha, lago. Ha, ni la dah ni. La dah. Ah, terah baca sama-sama cepat sikit. Ah, 1 2 3 la qa la fa la ka ka la to ka so la la a la fa to la. Ah, tu nak cepat lagu tu. Ajar di awal-awal lagi dah. Tak lama kita mengaji ni. Jangan pernah kata lu aku duk qiraat lima dah. Cuma satu semula dah 2 bulan ya. Kalau kita berkacem ngaji surat besar baca lama-lama pitah pun ni kak. Pitah pun ni. Nampak kena hanu seko-seko, seko-seko. Gajah jakoh 45 jakoh je sebut baru. Gajah jakoh 45 jakoh je baru sebut. Dengan kita ni tak ada. Tak ada tok kaki lagi sebut dah. Tak ada tok kaki sebut dah. Cuba terang boleh 2-3-4 bulan lagi. Hak ni, hak nak litah ni. Yalah tak? Ah, hak ni hak nak litah. Kita mengaji sehari supaya dengan orang hendak mengaji surat besar tak mengaji qiraat tak faham molek lagi 3 hari. Ha, kita seminggu ya 3 minggu. Kita sebulan ya 3 bulan. Ha, habis kata pitah berat lagi ngah. Ambil hok yang 3 ekor lah dah ni. Ha, prom lagi? Prom. Prom lagi? Prom. Ha, ko siang noi. Ha, wuwu. Ha, tu berat tu. Ah, kau siang noi insyaallah. Ah, dah. Ah, terah. 1 2 3 laqaba kalafa faala ghafala falaka laqaba. Nak terik lagi? Ah, nak terik lagi semula ha. Ah, pocik-mocik, ah kita ajak anak-anak cuba terah baca tengok. Ya budak ni kadang-kadang ya panas dah tapi ya lama sikit tak apa. Dan kita boleh ulas semula. Mengaji ni, ni bukan kata kita nak dengar sekaligus ni. Kita boleh sipai taruh. Habis tu kita kena cek jadi banyak. Dan sipai taruh kita hati. Lepas pada ni kita boleh mengaji semula. Ha, kita boleh mengaji semula ni. Baik. Kalau jamai hari tu, dia babak sudah mengajar tak dah. Babak nak mengajar semula tu, baik sorok semula ni tak dah. Mengajar pian ni, taruh sipai taruh. Nak dengar semula malam karir boleh. Petai karir boleh dengar semula. Ah, boleh ulai acak-acak kali. Ah, tengok. Baca semula laqabah. Ha, prom lagi? Ya. InsyaAllah. Nah. 1 2 3
laqaba kalafa fa'ala ghafala falaka laqaba. Cukup 3 kali ha. Dah. Ya ada budak mau 3 tahun 4 tahun duk dengar ni. Kita tak apa lah 3 14 tahun dah. Ku 3 4 tahun duk rumah noh. Dia dengar saja tak ada nak baca sana. Yalah tak? Ha, kalau nak kita kita lah ana deh. Ah, mula. 1 2 3. La qaba kalafa ba'ala ghafala falaka la qaba. Ah, ya ya ibu-ibu, deh kita latihlah wi anak kita hok baru nak mula mengaji Quran kira-kira dia baca cak-cak kali deh, insyaallah. Ah, kita leh. Jadi muka muka berapa? Muka 23. Ah, ya sepatutnya sini kena tulis taukat. Ada tak taukat dalam Quran kita? Tak ada. Apa-apa pun tak ada juga. Kalau ada kali cuma kita buat sepuluh sana. Sebab apa? Sebab hak depan dengan hak belakang ni baca supa ya. Tulis tak supa tapi baca tak supa. Hak mula-mula baca apa? Ma. Hak yang dua baca? Jadi baca dua tu? Mama ke apa? Eh? Mama ke apa? Mama sedak. Mama apa lagi? Mama wei. Mama apa lagi? Mama haji lagi. Eh? Ah. Ni dah ni. Mama ni dah ni. Tulis hok mula-mula ni pun baca ma. Ni. Tulis yang kedua ni pun baca ma. Dah. Dua ni sama. Jo cara baca tulis lain-lain, tulis baik lain, tapi dia pilih baca supo ya. Tapi tu apa cik moci deh kita ambil kali tanah tengah ni. Tau kap. Ha nak mulai kita buat tau kap sini. Tip ha tau kap ya. Habis. Ha kita baca ni. Oh lajak lah. Ya besar lajak. Ha prom lagi? Prom. Dengar pipik molek dah. Dengar pipik molek. Satu, dua, tiga. Mama, mala, maka, lama, kama, ama, mako, mafa, goma. Budak umur dua tahun tak ada nak baca sana. Dia tak ada nak baca. Dia nak molek 3 kali dah. Tu baru sekali baru. Kita ambil dua ekor, cukup 3 kali. Satu, dua, tiga. Mama, mala, maka, lama, kama, ama, mako, mafa, goma. Boleh, kalau kita baca, ambil ke bawah, naik ke atas. Boleh. Oh, pandai kalau gitu kak. Kalau gajah seko tu kita nak tengok ke pungut haik pun, kita kata gajah. Kalau kita tengok ke repel pun, kita kata gajah. Kalau kita tengok tahumuh lapis yang kedua, gajah duk berjalan ke bawah, kita kata gajah. Kita duk bawah perut gajah pun kita kata gajah. Sebab apa kita kata gajah? Tengok kotu kok ni pun kata gajah. Karena kita kenal. Yalah tak? Ah, cuba terakuk belakang kok pungut haik. Saat ni kok repeh. Tengok hidung tu cakap kata gajah. Cuba terak tengok kok pungut haik. Ah, aku tak kenal ya. Ambil di goma, mafa, mako kok tu dah. Boleh? Prom lagi. Prom lagi. Pakcik makcik kita tengok ke belakang pula ni. Ah nak tengok ke belakang. Satu, dua, tiga. Goma, mafa, mako, ama, kama, lama, maka, mala, mama. Duk mama lagi ni. Cari tak temu. Ah cari tak temu dah. Baik, kita tengok hok tiga ekor. Ah, tiga ekor. Oh, tiga ekor. Tak mau seekor lagi jadi tiga. Ya mula-mula tu seekor kita mengaji ma, ma. Lepas tu tambah dua ekor, mama. Lepas tu tambah tiga ekor, malaha. Neh. Ah, ya tak ada payah hal ini. Pakar tambah empat ekor kok ha. Tambah jadi empat ekor, malahaka. Heh. Ah, habis. Ah, tengok. Prom lagi, prom lagi. Prom. Ah, satu, dua, tiga. Malaha, kamala, zalama, maraja, kalama, kamara. Satu kurpe. Kita nak ke belakang.
Amik ko maro kalama maroja zolama kamala malaha. Tidak ko ni, tak apa. Romako malaka jaroma malazo lamaka halama. Ha, boleh? Betul boleh tak? Boleh. Boleh lako. Ha, kena sungguh tu. Kena sungguh. Ha, pocik-mocik dah. Mata tengok molek takut balik. Aku tunjuk tak kena ni, bapa tunjuk weh ni. Ah, prom neh, insyaallah. Satu, dua, tiga. Romako malaka jaroma malazo ma halama. Balik dah. Tak apa tu. Nono ajar mato, nawi mulut kita ni cepat. Boleh. Boleh. Muka 23. Kita pergi di muka 24 ha. Muka 24. Tulis lagu ni ada titik sutet di atas baca na. Nah. Kalau titik di bawah baca ba. Ah. Kalau titik dua di bawah baca iya. Kalau titik dua di atas baca ta. Kalau titik tiga di atas baca sa. Kalau titik tiga di bawah baca nya. Ah, tapi tak ada dalam Quran nya dah. Tapi geno ya tak getok denung ha. Lepas a tu ba. Acu ya. Ba ta sa. Atu na ya. Nah, tapi tak ada tok betul dah. Ya tok na pas belakang ni. Ah. Ku mano teh apa pun tak tahu gak tu. Ha baca na titik sutet di atas baca na. Umuh yo tu ke, prau yo tu nu abek mano bek mano hok tu tu. Atau saki yo kita kira di titik. Titik sutet di atas baca na, titik sutet di bawah baca ba, titik dua di atas baca ta, titik dua di bawah baca ya, titik tiga di atas baca sa, titik tiga di bawah baca nya. Ah, baca nya. Habis, ha baca na dah. Ah, prom lagi baca ni, latih eh. Ah, prom, kita ambil kurpen dulu. Prom dah. Ah, prom tengok surat. Prom tengok surat, tangan tunjuk. Mulut nanti baca, lepas tu jangan nyawa. Ha, muka betak ya tiga baris. Tak nyawa, boleh ke? Tarik nafas panjang. Ha, belalah tak buat patah waktu pun. Ha, satu, dua, tiga. Nana, nama, nala, pana, kana, pana, mana, naro, naka. Ah, jangan cepat sangat. Nyanyi orang dua tahun, tiga tahun rumah tu. Semula, semula. So, kau sekali dengan apa? Dia tak amuh lama. Na, 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 ma. Dia tak amuh baik tu. Kita nak na, 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 ma. Cepat lajak nyanyi orang rumah. Na, 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 ma, na, na. Kita ambil tengah-tengah. Eh. Mula dah. Satu, dua, tiga. Nana, nama, nala, fana, kana, fana, mana, naro, naka. Masya Allah. Lepas tu kita tengok ke belakang pula. Ke belakang. Kana, rona, nama, nafa. Ada? Ha, semula. Satu, dua, tiga. Kana, rona, nama, nafa, naka, nafa, lana, mana, nana. Ha, ha tu. Tu baru te sungguh. Mari kita tengok hak tiga ekor. Ha, tengok hak tiga ekor dah. Ya kalau turun kot tu jadi lajak pas bawah. Mbak ni boleh tengok dah ni. Ada nak cara baris, ya kita nak cara huruf. Ha, prom lagi? Prom. Oh, sedak dah. Goh mata mengaji pian ni. Satu, dua, tiga. Nasara, natola, panada, komana, nasoha, janada. Ah, tu ke depan. Lepas tu kita nak ke belakang pula. Satu, dua, tiga. Danaja, hasona, namako, danafa, latona, rosa. Ah, rosona dah. Belik, belik ke belakang. Ada beli sikit habuk dah. Ya tu lah. Jukur peng aku belakang ni. Gajah belakang ke? Gajah belakang. Tengok ku depan gajah. Tengok ku belakang. Beleng weh. Penama ibu apa tu eh? Tukar ke dua tu? Ada tukar eh. Ah, tu juga nak. Ah, jadi besok.
Ajak-ajak semua. Barulah tak tukar. Kita ambil satu muka lagi untuk petang ni insyaAllah. Ambil satu muka lagi. Tulis lagu ni baca apa ni? Baca? Baca? Wah ya duduk mana wah? Wah ya duduk mana? Wah ya duduk mana? Wah duduk tah langit ni dah. Gitu tak? Biasa tak ingat wah? Wah ya ada banyak dah. Wah bulat. Wah apa lagi? Wah burung. Ya wah ni banyak. Wah ni. Hak ni wah apa ni? Hak ni wah dalam Quran. Baca wah lagu ni dah. Adik-adik untuk rumah. Kalau tak ada pergi sekolah. Hari ni hak ku ke hak ki ni. Tak ada hak sekolah yang ada ku ki. Hari ni ki ke ku. Tapi hari ni hari satu tak mengaji. Walau dah mengaji Quran. Hari ni hari satu. Tak ingat. Ya pok kita tak kira hari dah mengaji semua hari maat sehari tak mengaji. Kalau pok sekolah kat rumah ni ada kuki. Dah, kalau mengaji saman saja satu ahad cuti. Kita tak kira dah satu ahad tak kira, kira maat sehari ah. Napa orang ben ma Allahu akbar Allahu akbar. Patu ada baca kitab alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalah. Tu baca kitab tu hari Jumaat. Baca wa dah. Baca wah. Ha? Terah buat latihan. Perang lagi? Perang. Perang lagi? Perang. Nama apa dah tu? Tak ada nak tanya nama. Saifu. Saifuddin. Saifullah. Sekarang Saifu ke apa? Saifu saja. Saifu saja. Tak apa dah. Kata gelepah amal ke? Kelepah mai. Seminggu sekali ya, teh. Bukan semua kelepah ya tak biasa. Ini kita mari sini kita ajar tinggal rumah lah ni. Baca wah sat ni deh. Kita buat latihan. Prom deh. Satu, dua, tiga. Wa 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 na wa fa o wa ma wa la wa wa a wa to wa la. Panna tu, panna. Apa rasa pun orang rumah pun boleh baca turut supaya kita kak ni. Lepas tu teramik ke belakang. Teramik ke belakang dah. Ke belakang ni peleng sikit jari mata kita dihiyok gitu eh. Satu. Dua. Tiga. Lawa. Bawa. Awa. Wala. Wama. Wako. Fawa. Nawa. Wawa. Tu jenis gua tu. Alah. Tengok hak tiga ekor. Perang lagi. So ni dah nak ngaji ni. Muka apa ni? Kupu himo. Kupu himo. Sutai dah. Boleh beli lah. Aku tiga dah. Satu, dua, tiga. Kawala, wa'ada, lagawa, sawako, nawama, wakofa. Patu nak ke belakang, ikut peng. Satu, dua, tiga. Fakawa, mawana, kawaso, wawala, da'awa, lawako. Hei, boleh baca belakang ni. Boleh gila tu? Tamizi. Kena pergi masuk dengan ustaz pula kareng. Yalah tak? Dengan ustaz pula kareng. Habis tu adik-adik pelajar-pelajar duduk rumah tu ke. Hari ni kita mengaji dengan betul Jumaat. Malam hari kita kena wimek kita dengar sekali lagi. Dah, wimek kita dengar sekali lagi insyaAllah. Tapi patut untuk petang ni dah. Sekolah daning boleh 5 pipi. Patu tengok esok lah. Kalau bapa tak pergi ke mana insyaAllah. Pagi tak ada pun tak ada pergi ke mana. Boleh mengajar tapi pit plat sikit. Allah. Ya bapa ni tak pandai molek lagi caruhan maga ni. Sampai tu kokoh panah, kokoh panah. Dah. Ya mungkin nak panah sekaligus. Pokro eh dah. Ha? Pokro eh. Mulai dengan tak panah dulu. Pah baru tu kokoh panah. Ayo kokoh panah. Okay? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tuhan kata kena. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan kamu di dalam perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'ah. Hal keadaan kamu tak reti walaupun sikit pun. Kita tak reti gapo. Tukar kita tubik hari tu. Tubik dalam perut mak hari tu ke. Tak reti sekarang habuk.
Hari ini kita panah apa hari ini? Banyak perkara kita panah hari ini. Ingat molek, siapa bui ilmu? Allah bui ilmu. Apa kalau kita lock dengan tak mengaji? Geti apa ni? Mati dengan tak mengaji kat rugilah kitanya. Rugi, tapi tu mengajilah mengaji. Tekah duk muda lagi ni. Umur 12, 13, 14. Tekah ni ni, akal kita pun tak punah lagi. Nek. Mata perut cerah molek lagi, telinga pun tak tuli, mulut kita pun sedap baca lagi, lidah tak kerah molek lagi. Mengajilah mengaji, ngaji wi panah. Niat molek aku mari ni, aku nak wi mengaji panah, boleh baca Quran, boleh jadi imam semaya insya Allah. Tu niat lagu tu deh. Lepas tu kita duk bangun semua malam-malam ke semaya tahajud buka 4 tu. Kau tu kita berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan. Kita nak apa? Kita berdoa. Kita minta Tuhan supaya dengan kita minta kumek kita. Mek kita siapa pun nak pak selalu dah. Napak dalam kepala otak kita. Mek ku mari dah wey. Aku nak minta duit. Aku nak minta baju. Aku nak minta tepung. Aku nak minta kelek. Minta juga kelek ni pun. Pun mek mari napak selalu dah. Nah, ani pun sepatu tu bangun tengah malam pak. Sudah semaya tu, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Minta doa. Tuhan tak apa, Tuhan tak apa. Ya suruh kita minta doa pula tu, ya tawar diri. Kalau mek sekata sang orang luar, mek kita kalau malam-malam kita pergi minta mek lapar nasi mek, nanok mek. Tu makan tajak ngo. Nah, apa ramo budak ni tengah malam pukul 2, pukul 3 malam minta nasi. Ati bang pagi sok tu. Tu mek kita tapi tu hedak weh. Kau tengah malam kau tak apa ya. Habis kata tu saya kita ni. Ngak molek deh. Habis cukup setakat ni dulu untuk petening. Deh kalau ada salah silap agak maaf. Sekolah dan ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.